Pemirsa, untuk mengatasi wabah corona atau COVID-19, dua universitas negeri di Jabar, yaitu UNPAD dan ITB, menciptakan tes kit yang lebih murah dan akurat dibandingkan yang ada sebelumnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengapresiasi penemuan tersebut dan berharap Jabar bisa segera mengejar target pengetesan 300 ribu warga dengan peralatan-peralatan buatan Jabar tersebut. Inilah Surface Plasmon Resonance atau SPR yang diproduksi peneliti dari UNPAD dan ITB. Menurut Ketua Tim Riset Diagnostik UNPAD, Muhammad Yusuf, tes kit ini diteliti sudah sejak 2 tahun lalu, tapi untuk mendeteksi virus lain. Sejak COVID-19 muncul mulai Februari 2020, pihaknya pun mengkhususkan penelitian penggunaan alat tersebut untuk deteksi dini COVID-19. Menurut Yusuf, berbeda dengan alat tes swab yang berbasis PCR, SPR menggunakan antigen dalam mendeteksi virus COVID-19. Core genetik ini sangat spesifik. Jadi untuk PCR itu yang dicari adalah kode genetik yang spesifik, ya. Dia cari dengan komplementnya. Kemudian nanti kalau terjadi penempelan spesifik, nanti gen spesifik itu akan diperbanyak. Nah, jadi kalau ternyata dalam sampel ada gen yang diperbanyak, maka artinya berarti ada virus di situ. Tapi sekali lagi yang dideteksi adalah gennya. Jadi gen itu merepresentasikan keberadaan si virus. Kalau SPR yang dideteksi adalah partikel virusnya, bendanya. Bendanya. Jadi mungkin bisa kebayang bedanya, yang satu itu adalah gennya, kalau yang ini adalah virusnya. Gitu. Tak hanya SPR, peneliti UNPAD pun menemukan rapid test 2.0 yang durasi untuk mendapatkan hasil sama dengan rapid test sebelumnya, tapi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan harga lebih murah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengapresiasi dua penemuan tersebut. Dirinya berharap dengan kedua penemuan peneliti asal Jabar tersebut, ditambah alat PCR produksi Bio Farma, Jawa Barat bisa mengejar target pemeriksaan hingga 300 ribu orang dalam waktu singkat. Nah, akan diproduksi bulan Juni 5.000 tes kit dulu dengan industri biotek di Jawa Barat, kemudian 50.000 di bulan berikutnya. Harganya juga lebih murah, ya, rapid test yang selama ini beredar kan bisa sampai 300 ribuan, ini hanya maksimal 120 ribuan lah, kira-kira begitu. Kemudian penelitian UNPAD ITB juga menghasilkan alat tes baru seperti PCR, tapi tidak perlu laboratorium, kira-kira cukup laptop dan si benda sebesar aki motor, ya. Si benda seperti aki motor ini isinya 8 sampel, bisa dibawa mobil, kita ngetes di pasar, bisa ngetes di pariwisata, di mana dengan akurasi sama seperti PCR, harganya sekitar 200 juta alatnya, ya, tapi mobile. Ridwan Kamil pun menegaskan PSBB Provinsi Jabar akan berakhir Rabu depan dan akan dievaluasi untuk menurunkan tingkat karantina bagi wilayah yang mampu mengatasi COVID-19. Namun dirinya tetap melarang masyarakat untuk mudik karena banyaknya orang tanpa gejala yang sebagian ditemukan di fasilitas transportasi umum. Budi Hartati, Bandung TV.